Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita hari ini dengan pembelajaran matematika kelas 4. Hari ini kita masih membahas tentang FPB dan KPK part selanjutnya. Anak-anak, untuk kepanjangan KPK dan FPB, KPK kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan dari sebuah bilangan yang terkecil, ya, maka itu dikatakan adalah KPK dari sebuah bilangan. Sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, jadi faktor dari suatu bilangan yang terbesar adalah FPB dari suatu bilangan. Jadi kemarin kita sudah mengetahui cara mencari kelipatan dan juga mencari faktor. Nah, di sini kita gunakan dalam mencari FPB dan juga KPK. Cara mencari FPB dan KPK itu bisa dengan menggunakan pohon faktor ataupun dengan teknik sengketan. Contoh, dengan menggunakan pohon faktor, tentukan FPB dan KPK dari 30 dan 42. Maka kita cari pohon faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Untuk bilangan 30, pohon faktornya 30 kita bagi dengan bilangan prima, mulai dari bilangan prima terkecil. Tentunya bilangan prima yang bisa membagi bilangan tersebut. 30 dibagi 2 sama dengan 15. 15 tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 3, maka kita bagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jika sudah tidak bisa dibagi lagi, maka sudah selesai dalam mencari pohon faktornya. Kita lanjutkan mencari pohon faktor untuk 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Ingat ya, kenapa dibagi 3? Karena tidak bisa dibagi 2. Kemudian kenapa dibagi 7? Karena tidak bisa lagi dibagi 7 ataupun 5, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 7. Nah, kita sudah dapatkan pohon faktor untuk 30 dan 42. 30 faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sedangkan 42 faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 7. Setelah kita dapatkan faktor dari masing-masing bilangan tersebut, kita sudah bisa mencari FPB dan KPK-nya. FPB adalah faktor dari kedua bilangan tersebut yang sama dan yang paling kecil. Maksudnya, jika ada angka yang sama, misalkan 2 dikali 2 dikali 2, sedangkan yang bilangan berikutnya 2 dikali 2, maka kita ambil yang kecilnya saja, 2 dikali 2. Nah, karena di sini faktornya adalah 2 dikali 3 dikali 5, sedangkan yang satu lagi 2 dikali 3 dikali 7, maka faktor yang sama yang kita ambil adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk KPK, faktor dari 30 dan 42 ya, kita ambil semua faktornya. Jika ada yang sama, diambil satu saja. Berarti 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 210. Semoga antum bisa memahaminya ya. Kemudian kita beralih ke cara atau teknik sengketan atau membuat tabel. Kita mengerjakannya secara sekaligus untuk 30 dan 42. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2.
30 dibagi 2 dapat 15, 42 dibagi 2 dapat 21. Kemudian kita garis, dibagi lagi dengan bilangan prima berikutnya, karena tidak bisa 2, berarti kita bagi 3. 15 bagi 3 sama dengan 5, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Kemudian digaris lagi, karena tidak bisa dibagi 3, berarti dibagi 5. 15 dibagi 5, 1. 7 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan 7. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 7. 1 tetap dituliskan 1 karena tidak bisa dibagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jika sudah 1 kedua bilangannya, maka sudah selesai. Maka untuk semua angka yang ada di sudut, yaitu 2, 3, 5, dan 7, itu adalah faktor dari kedua bilangan tersebut. Nah, maka FPB dari 30 dan 42 kita ambil yang kedua-dua bilangan tersebut bisa dibagi dengan faktor prima yang sudah ada, kita tuliskan di tepi. Kita perhatikan jika tabel kita itu berisi kedua-duanya, ya, atau kedua-duanya bisa dibagi dengan angka tersebut, maka itu dijadikan FPB-nya. Kita lingkari ya, 2 dan 3. Karena 15 dan 42 sama-sama bisa keduanya dibagi dengan 2 dan 3. Sementara 5 dan 7 tidak menjadi FPB karena di 42 tidak bisa dibagi 5, sedangkan di 30 tidak bisa dibagi 7. Nah, kita sudah dapatkan FPB-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian untuk KPK, kita tinggal mengalihkan semua faktor yang ada di ujung, yang ada di pinggir kotak kita, di tabel kita. Jadi 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. Jadi kita tinggal tuliskan semua faktor itu saja. Tidak perlu bingung ya, kalau tadi dengan pohon kita harus lihat dulu faktornya, kalau ada yang sama ya, kalau untuk FPB ambil yang terkecil, kalau untuk KPK ambil yang terbesar. Sedangkan kalau dengan cara kotak, untuk KPK kita tinggal menuliskan semua yang ada di pinggir kolom itu, dikalikan, itu adalah KPK-nya. Selanjutnya, pemecahan masalah yang berkaitan dengan FPB. Nah, untuk soal yang berbentuk soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan FPB jika soalnya itu berisi tentang pengelompokan beberapa jenis benda dengan jumlah yang sama di setiap kelompoknya. Jadi kalau kita mau misalkan membagi kelompok ya, dengan jumlah yang sama isinya dalam satu kelompok tersebut. Misalkan ada sembako ya, misalnya ada mie 7 kotak, ada air 8 kotak, kemudian ada minyak 5 kotak, kemudian kita mau membaginya sama rata ya, ada berapa orang yang bisa mendapatkannya. Nah, itu bisa menggunakan cara mencari FPB. Kemudian untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK, itu jika soal cerita tersebut berisi tentang kejadian yang dilakukan bersamaan dan terjadi berulang kali. Ya, misalkan si A berenang setiap 6 hari sekali, si B berenang setiap 8 hari sekali, si C berenang setiap 10 hari sekali. Kapankah ketiga anak ini akan bertemu atau bersamaan berenang? Nah, itu bisa kita cari atau selesaikan dengan menggunakan atau mencari KPK-nya. Silahkan antum pahami dan pelajari kembali, bisa dengan membaca buku juga dan menyimak dengan baik video ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.